57 hari menuju penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Maha 2024. Konvoi Jelajah Road to Maha 2024 di Sabah, inisiatif menyemarakkan publisiti Expo Pertanian terbesar ini. Wartawan Iswa Diman Syamsuddin ada laporannya. Sejak Sabtu lalu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta agensi berkaitan rancak mengatur pelbagai program. Segalanya demi memastikan penganjuran Maha 2024 yang berlangsung 11 hingga 22 September di Maib Serdang berjaya mencapai matlamat sesuai dengan seabad ia dilaksanakan. Lebih 30 juta ringgit diperuntuk untuk melaksana 7 projek pemerkasaan ternakan bersepadu ruminan. Selain membangunkan 23 pusat pengumpulan hasil tani, pemulihan sawah padi terbiar, pembinaan kilang kopi serta pembangunan tanaman kontan keladi Cina. Di Kota Belud, Kampung Kesapang dipilih bagi program smart sawah berskala besar ala Sekincan. Hasilnya, pengeluaran padi melonjak 50%. KPKM juga memperuntukkan 66.87 juta ringgit bagi pelaksanaan 3 projek meningkatkan sistem pengairan dan saliran penanaman padi. Usaha ini diperkukuh keterjaminan makanan negara ke arah peningkatan produktiviti dan menjana pendapatan. Mengucapkan ribuan terima kasih apa yang dibuat oleh kerjaan sekarang ini. Terima sekali SPB dan Ayada dan jabatan-jabatan di Kota Belud. Jadi saya mohon apa yang kami rancangkan akan mencapai satu kejayaan yang amat membanggakan. Insya Allah kalau sistem kerja ladang ini teratur akan menambahkan hasil pendapatan hasil tuayan yang lebih baik. Singgah pula ke desa Dairy Farm Kundasang. Konvoi meninjau penternakan lembu tenusu melibatkan kerjasama Desa Ketel Sabah Sendirian Berhad, sebuah syarikat milik penuh kerajaan negeri. Di sini, peruntukan 2 juta ringgit disalur untuk penanaman jagung biji rindisuk yang menjadi makanan lembu tenusu dan ayam. Bagi tahun ini, setelah menilai mempertimbangkan Yang Berhormat Menteri Dato' Seri telah bersetuju untuk kita membantu untuk Desa Ketel untuk memperluaskan lagi penanaman jagung biji rindisuk mereka kepada 100 hektar. Konvoi turut berkesempatan ke Eko Pelancongan Tagal Sungai Moroli, Kampung Luanti Ranau. Seterusnya singgah ke Telupit untuk penyerahan bangunan Fama selain menyaksikan projek naik taraf Pasar Tamu. Dengan naik taraf ini, para peniaga khasnya di luar-luar bandar, dapat memasarkan barangan mereka secara direct kepada para pelanggan. Disandakan pula kira-kira 27 juta ringgit disalur bagi pemerkasaan usahawan peladang, pemilikan jentera kecil dan sederhana serta dana pembiayaan agrobank. Tidak dipinggirkan, Elaun Sara Hidup Nelayan, Program Peningkatan Kapasiti Nelayan B40 dan Baik Pulih Rumah Nelayan. Di Sabah mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan, kalau kita lihat di sambutan yang kita terima di setiap destinasi ataupun pit stop kita sangat menggalakkan. Kita mengharapkan supaya momentum ini diteruskan dalam next program Road to Maha yang akan diadakan di Selangor nanti. Meraihkan 100 tahun penganjuran, Maha edisi 2024 akan memberi penekanan kepada elemen yang mengangkat Maha ke peringkat antarabangsa dengan penglibatan penyertaan daripada pelbagai negara, mencetus pembangunan daya tahan dalam sektor keterjaminan makanan dan mengangkat minat golongan muda untuk turut serta sekaligus menjadikan sektor ini sebagai sumber pendapatan utama. Iswadiman Syamsuddin, RTM. Jom.